Berikut adalah line-up pertandingan badminton Asia Team Championships antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Hong Kong. Pertandingan tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Hong Kong akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Asia Team Championships. Pertandingan Indonesia melawan Hong Kong akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani melawan tunggal putri Hong Kong, Lo Sin Yan Happy. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai kedua, ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Hong Kong, Yeng Ngating, Yeng Pui Lam. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Yeng Ngating, Yeng Pui Lam. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Hong Kong, Yeng Sumye. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan Louis Lok Lok, Eng Wing Yung. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Louis Lok Lok, Eng Wing Yung. Dan di partai kelima, Stefani Wijaya akan melawan tunggal putri Hong Kong, Liang Kawing. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Di pertandingan sebelumnya, tim beregu putri Indonesia berhasil mengalahkan tim beregu putri Kazakhstan dengan skor 5-0. Sementara itu, tim beregu putra Indonesia berhasil mengalahkan tim beregu putra Arab Saudi dan tim beregu putra Uni Emirat Arab dengan skor 5-0. Tim beregu putra Indonesia akan melawan tim beregu putra Korea untuk memperebutkan status juara grup pada hari Kamis, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat.